Hari ini kita melaksanakan seleksi untuk Piala Menpora di Jakarta. Anak-anak usia 10 dan usia 12 se-Kalimantan Timur dengan peserta dari Berau, Kutai Timur, Kontang, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Tanah Grogot. Mudah-mudahan hasil seleksi ini nanti akan menghasilkan pemain-pemain untuk usia 10 kita berangkatkan 16 orang dan usia 12 14 orang untuk mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk bersaing dengan provinsi di seluruh Indonesia di Jakarta. Minta doa restu dari semua warga Kalimantan Timur agar tim dari Porsgi Kalimantan Timur ini bisa menjadi juara di Jakarta. Alhamdulillah, jajak mulero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.